balik lagi bareng gue di Prayoga Channel, anjing paling hard mode senusantara, asik mantap gaspol. Oke, di video kali ini kita akan USG French Bulldog ya, yaitu si Bubu. Dimana si Bubu ini kemarin terakhir dipacak kurang lebih 1,5 bulan ya, satu setengah bulan. Jadi udah kemungkinan kalau dia hamil itu udah ada tanda-tanda ya, tanda-tanda perutnya itu besar. Kalau ini enggak. Cuman kalau menurut saya pribadi, selama pegang anjing dia itu enggak hamil. Cuman karena rasa penasaran, karena kita pertama kali mau nge-breed French Bulldog, jadi kita dibawa ke dokter hewan buat di USG ya. Kita lihat hasilnya apakah dia hamil atau tidak. Pokoknya nanti kita lihat dari hasil USG ya. Kalau menurut saya pribadi dia nggak hamil. Oke, pokoknya tonton terus videonya sampai selesai. Jangan lupa subscribe. Oh iya, kenapa dok? Ini proses USG ya. Ini dia dicukur karena buat diolesin kayak pelumas kayak gitu ya dok ya. Kalau ada rambut ya nggak bisa. Oh, nggak bisa tembus ya, ya. Alatnya. Oh, oke. Guys, jadi ini dia proses USG ya. Kita lihat hasilnya apakah sesuai prediksi yang saya, kalau dia benar nggak hamil ataukah dia positif hamil ya. Sebenarnya ini nggak boleh merekam ya, karena barusan saya udah izin. Karena cuma buat USG aja, jadi dokternya mengizinkan. Kita lihat hasilnya. Ternyata jong, guys. Jong dok.
ternyata jong, guys. Kasiannya bang CCP. Jadi kalau kita mau ngebreed French Bulldog ataupun ras lainnya, kalau tidak benar-benar menguasai itu tidak mudah ya. Kita masih cek terus. Jadi tapi nggak berkembang. Oh, jadi nggak berkembang ya, Dok? Bisa. Oh, mau jadi gitu tapi sempat jadi. Ya, terus jadi gimana nih, Dok? Nggak tahu ya, mungkin ada infeksi penebalan rahim sih. Nah, terus masih ada penebalannya, Dok? Katanya kemarin ada kantong ya? Ini itu apa ya, Dok? Nah, itu penebalan. Tapi nggak apa-apa. Harus kita lihat dulu sih untuk darahnya gimana nanti. Nggak ada sama sekali dok ya? Kalau bentuk mana nggak ada. Cuma itu yang jadi concern itu bentuk rahimnya ya. Apa ini ada kelainan dok sih? Karena memungkinkan, cuman sih yang hal lain juga bisa jadi ada infeksi atau rahimnya memang kurang bagus, kondisinya juga bisa. Itu ya. Jadi kosong ya dok ya? Kosong banget. Ya. Kayaknya sih penebalan rahim sih. A heart beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher.